Wah! Jatuh! Oh my god! Aku mejanya aku majuin, terus HP-nya jatuh, oh my god. Aduh, ngakak. Sehat! Oh my god! Lalu ya, aku nge-tweet dulu untuk memberitahu kalian semua warga Twitter yang belum datang ke showroom. Ya pokoknya intinya gitu deh. Nge-tweetnya apa ya? Aku udah mulai showroom. Aku udah mulai showroom. Ya udah gitu dah. Hai. Halo. Selamat malam, malam selamat. Meski semua sedang kelas, di sini bagai surga. Baik, oh genki des. Hatasan genki des. Oh genki des ka. Rencananya ngapain nih? Oh my god, aku hari ini tadi aku habis buat takoyaki. Tuh lihat deh, ada yang gosong. Aku habis buat takoyaki, guys. Jadi aku mau makan takoyaki. Kue putu lewat? Enggak ada yang lewat. Itu meja aku bunyinya kayak kue putu, guys, tadi. Aku mau makan kue. Mau makan takoyaki. Mau ikutan aku showroom enggak? Ih, males banget teteh aku, demi Allah. Kakak aku kayak cilok, bukan takoyaki. Nah. Aduh. Teteh aku lagi ngerjain tugas, guys. Dia jadi enggak mau bareng, enggak mau showroom. Meski semua takoyaki isi coklat ya, emang ada? Aku baru tahu takoyaki isi coklat. Oh ada! Yeay! Lah lu taruh mana? Jadi guys, tadinya tuh aku gak, aku kira ini abis di rumah, ternyata ada. Jadi ini kita mari tuang. Eh mau dong itunya teh, ikan hidupnya. Apa sih? Iya, apa namanya, kayu serbuk-serbuk kayunya itu. Tapi ini dingin banget. Oh, sumpah ya, ini aku makan gini aja deh. Ini udah kayak makan kue banget, sumpah. Tara, Chan. Mana? Ih, kamu mau makan bareng aku? Aku kan yang goreng. Aku yang kerja, kok kamu yang makan? Mama ini juga aku bikin yang aku lagi ngobrol sama kakak aku. Ini apa, bukan coklat tapi kak saus taro ya takoyakinya. Sini kamu nggak mau ikutan? Aku malu. Kenapa malu? Buluk gue. Kemarin aja kakaknya Kade ini ikutan juga. Ella nggak usah malu-malu. Resepnya dong chef nih. Pakai cinta. Bansi. Masa kata kakak aku pakai cinta. Tuh. Eh dong teh. In frame dong kakaknya Mumu. Lalu aku sapa-sapa dulu ya. Hai Kari, Kak Girumon 16, Kak Budianto, Kak Arashi, Kak gak gitu dim, kalah mute, love you, Kak Alvin Chandra, Kak Iqbal, Kak CHLO, Hatasan, Kak Salva, Kak Ukechan, Kitisan, dan Kak Cimit, Kak Erik, Kak Coko. Aku hari ini mau makan gitu ya guys, sambil ngobrol-ngobrol. Terus kita kayak ngobrol-ngobrol. Kemarin aku Sonichi. Sini dong! Ih, jangan gitu. Ih, aneh banget demi Allah. Malu guys, kakak aku guys. Ini kakak aku.
Lo jangan kayak gitu, jadi jelek. Tak dulu. Lo gue makan. Hey guys. Ini kakak aku. Namanya Tasya Takia Umandana. Kakaknya cantik. Oh, enggak jadi, guys. Dadah. Dadah. Enggak jadi. Sini kamu jangan malu-malu. Enggak, gue baca komen. Lihat deh, tadi ya, aku bikin takoyakinya sekecil ini karena bahannya udah habis. Hai. Nama kakak aku tuh mirip sama nama kak Tasya member. Ini namanya Tasya. Tasya rumah. Tasya JKT48 gitu, beda guys. Dia malu. Oke. Seharusnya kita pembukaan dulu. Pembukaannya adalah aku sungguh cantik dan genit. Hai, aku Mute. Aku enggak tahu UTS-nya kapan ya. Aku udah intro ya guys, jadi jangan minta intro lagi, sumpah. Kayak lama-kelamaan aku malu, tapi aku tetap suka gitu. Aku sungguh cantik dan genit. Itu air keran, air putih. Masa air keran sih? Oke, aku makan dulu ya. Tarah. Sekarang udah ada cakalangnya. Terus sudah ada mayonesnya, terus sudah ada saus takoyakinya. Jadi udah lengkap. Aku tuh kalau bikin takoyaki lebih apa ya? Apa namanya? Kayak garing gitu. Hampir jatuh. Iya, ceritanya mukbang gini. Aku tadi mau ngomong apa ya? Sekalian nanti kita tanya gitu deh. Makasih Kak Alvin buat beruang lagi mandinya. Keren ya, beruang aja mandi. Iyalah mandi lah, masa gak mandi kan sih. Mute, kapan vlog update? Aku tuh sebenernya selalu buat guys, cuman tuh aku kayak sekarang seleranya tinggi gitu. Maksudnya seleranya tinggi itu kayak aku nonton video aku, terus tiba-tiba aku ngerasa ih jelek videonya, jadi enggak aku jadi upload. Jadi kayak ya udah begitu deh. Iya, nanti aku bikin vlog bareng Zia sama Kristi ya. Oke Kak Joshua, aku mau baca komentar yang lain dulu nih. Aku udah baca komentarnya Kak Joshua. Ini isinya keju, soalnya aku sebenarnya ada gurita, cuman aku takut motongnya geli gitu. Kalau KD kan makan selalu goyang-goyang.
Bentar, guys. Ya. Ya, jatuh. Ya. Ini kita sekalian tanya-tanya jawab gitu, yuk. Yuk, kalian tanya aja pokoknya. Tanya ntar aku jawab, kayak gitu deh sistemnya. Hai kamu Dama. Sonichi ya, kemarin tuh Sonichi seru banget. Maksudnya gimana ya? Itu kan juga setlist pertama. Setlist original, apa ya, original aku gitu kan. Terus habis itu pas sebelum JR, sebelum apa, Sonichi kan ada JR-JR gitu kan. Pokoknya banyak banget drama-drama yang bikin nangis, terus bikin happy, bikin bikin terharu, bikinnya pokoknya gitu deh. Tapi seru sih guys, maksudnya kayak itu cerita-cerita yang pasti bakal aku ingat kalau misalnya nanti udah nggak di sini lagi. Kayak seru banget itu rasanya, kayak punya Sony apa Sakti sendiri, Sonichi gitu deh. Katanya kalau keselak tiba-tiba berarti ada yang kangen. Kalian kangen aku ya? Lebih capek mana sama Sakagari? Sumpah guys, Sakagari itu tuh kayak capeknya tuh kayak cuma capeknya masih B aja gitu, tapi Ramune tuh yo capeknya minta ampun. Dari lagu M1 sampai M4 aja tuh kayak kaki gak bisa berdiri lagi guys, waktu pertama-pertama kali JR ya. Jadi Ramune tuh setlist tercapek yang pernah aku bawain. Karena aku pernah bawain Pajama, terus I Don't Know You Ake, apa Romansa Sanggadi, Sakagari, terus Ramune tuh paling capek, guys. Ceritain dong hal unik pas latihan. Apa ya? Gak tau sih, apa pas latihan balet tuh kayak kita coba gitu kan, ada gerakan yang kayak gerakannya tuh dipilih gitu nah sama senseinya, terus tuh kayak kita coba semua. Terus pas Kak Eli dia tuh apa gitu, pokoknya kocak, nanti kayaknya ada videonya deh, gak tau, tapi bukan dia aku videonya, kayak ada di Kak Baby, minta aja sama Kak Baby. Oke. Aku showroomnya sendiri, biasanya aku kayak showroom bareng sama keluarga Cangco orang. Tapi mereka sedang berkegiatan yang lain sekarang. Ramune enak rasa apa? Apa ya? Aku baru pernah nyobain rasa melon, rasa nanas, rasa strawberry, rasa jeruk, sama rasa original yang warna biru. Sama rasa anggur. Tapi yang anggur menurut aku gak begitu enak gitu loh. Aku gak suka, aku sukanya rasa jeruk. Rasa jeruk soalnya kayak ya jeruk. Sama rasa ya jeruk. Kalau Ramune yang original ya, kalau menurut aku kalau Ramune rasa yang original tuh sodanya enak, tapi pas setelah diminum tuh kayak apa gitu, rasanya gak begitu cocok sama lidah aku gitu. Rasa sebelah kadang nggak ada. Kata Kak Maul, cara semangatin Kak Gita gimana? Kita tahu
telepon. Tapi kita telepon Kak Gita doang ya, nggak mau yang lain. Soalnya nanti yang ada telepon ini, telepon itu mulu apa komenannya. Aku mau telepon Kak Gita. Soalnya tadi ada yang nanya cara semangatin Kak Gita gimana. Kita tanya aja sama orangnya langsung. Apa ya ini? Ini namanya siapa sih? Video call apa ini? Video call apa telepon? Kita telepon Kak Gita doang ya, Kak Gita. Video telepon biasa aja. Karena biasanya dia enggak akan pernah ngangkat. Ini percuma juga. Halo Kak Gita. Kenapa? Gua lagi showroom. Sekarang. Terus? Gua bukan mau ngeprank lu kok, gua bukan mau ngeprank lu. Oke. Tadi ada yang nanya cara semangatin Gita gimana? Terus karena gua enggak tahu, gua telepon aja sama lu. Lin makan. Jadi guys, cara semangatin Kak Gita itu beliin makan, ya kan? Iya. Udah gitu dong. Udah, bye. Ya udah. Deh. Emang aneh guys Kak Gita tuh. Udah gitu doang percakapan aku dengan Kak Gita. Maaf ya. Kita emang cuman gitu doang. Terus dia juga orangnya simple juga, kayak beliin makan. Jangan nanya makanan favorit Kak Gita ya. Ntar aku harus telepon lagi karena aku agak bingung. Tuh kan jadi banyak yang ini kan apa namanya? Request. Pengen beliin makanan Muta juga. Oh, makasih. Makanan favorit Gita apa? Apapun yang mahal. Karena mahal enak guys. Aku makanan favorit aku apapun yang enak aku makan. Apaan ya? Makanan favorit aku apa ya? Bingung sih guys kalau misalnya ditanyain makanan favorit. Coba aku tanya makanan favorit kalian apa? Kamu suka seblak gak? Aku suka. Cuman aku tuh pernahnya makan seblak SD, bukan seblak asli Bandung. Kalau seblak SD tuh semuanya micin semua gitu kan. Jadi aku demen yang micin-micin gitu, tapi aku gak pernah tahu rasa seblak Bandung yang asli gitu. Makanya aku, nanti kalau misalnya ke Bandung, aku mau coba makan seblak. Hidup micin. Yes. Ramune, unit song motel lucu banget. Makasih. Arigato gozaimasu. Pecel lele sih terbaik. Iya guys, pecel lele tuh terbaik. Tapi aku gak makan lele. Tapi aku makan ayam sama tahu sama tempe sama sambal sama nasi uduk. Itu udah enak banget. Aku tiap malam sih kalau misalnya nasi uduknya masih buka, pecel lelenya masih buka, aku beli. Karena ada tempat pecel lele yang enak banget, kayak sambelnya tuh sambel tomat sama sambel cabai dicampur, jadi enak rasanya. Kenapa nggak makan lele? Karena aku sebenarnya kalau ikan aku tuh nggak suka ikan
ikan-ikan yang lain. Maksudnya gimana, aku tuh lebih demen ikan asin, ikan kembung, ikan teri. Aku sukanya ikan-ikan yang asin-asin gitu guys. Kalau ikan lele kan rasanya gak asin, jadi aku biasa aja. Yes, humble adalah kunci. Betul. Beda lah rasanya kalau ikan kasih garam, jadi asinnya sih jadi asin. Cuman berbeza. Kura-kura aku yang pertama kali aku beli, yang aku masukin ke Twitter, sekarang udah gede banget guys, udah setangan aku segini. Gak tau ya, padahal dia makannya tuh kayak biasa aja. Aku tuh ada kura-kura tuh ada 6, mati 1, 5 hilang, kayaknya ada yang hilang deh kata mama aku, jadi ada tinggal berapa gitu. Btw guys, kan kemarin aku kan bilang kan di Twitter aku tuh lagi nyari bahan gitu. Nah sekarang tuh aku udah nemu bahannya, udah nyampe rumah juga bahannya. Nanti aku tunjukin ya. Aku kenyang. Ih, masih ada yang ingat lagu itu, bukan lagu sih. Aku kenyang. Jadi aku mau buat dress gitu, baby doll. Tahu nggak sih baju-baju yang baby doll nih yang aku cariin ya, fotonya ya. Oke, aku cariin ya. Baju baby doll gitu. Ini tuh aku nyari di YouTube gitu kan cara buatnya. Nih. Kayak gini. Kelihatan enggak? Pokoknya model bajunya tuh kayak gede terus gombrong ke bawah gitu. Iya, pokoknya gitu deh. Lolitaan. Nggak kelihatan. Ya gimana dong? Matiin lampunya dulu kali ya. Kayak gini. Tuh. Tahu nggak? Ngombrai, gombrong, gembrong. Gemblong. Apa sih? Tahu deh. Bagusan matiin lampu apa enggak? Enggak, nyalain aja. Biar minyak apa berglowing itu. Jadi aku mau buat kayak gitu karena aku mau pakai gitu ke mana ya, nggak tahu kemana juga, nggak tahu kemana-mana sebenarnya. Jadi sekarang aku tuh kan itu kan bahannya tuh kayak tule yang ada motif timbul-timbul 3D gitu kan. Cuman aku ganti jadi bahan tile halus sama tile mutiara. Jadi ada mutiara glitter-glitternya gitu. Terus ya udah nanti lihat aja deh hasilnya. Masa yang bahan yang tule itu belum datang, jadi belum aku bisa buat bikin. Ini takoyakinya.
udah agak dingin jadi aku malas makannya. Banyak banget lapar apa semua guys, ini aja udah kenyang sebenarnya. Aku tuh akhir-akhir ini tuh udah jarang banget tau makan nasi, padahal aku nggak diet loh ya. Nggak tahu kayak males aja. Hai guys, aku habis ngambil bahannya. Tadi kan kalian lihat kan fotonya tuh di sini ada puffy sleeve, apa tangannya tuh tangannya menggumbung gitu kan. Terus ini bajunya, cuman bajunya belum aku jahit. Tada! Ini bajunya belum aku jahit. Ini belakangnya. Ini depannya. Depannya tuh kayak V shape gitu. Jadi, kenapa belum aku jahit? Karena bahan yang satunya kan belum nyampe tuh, yang bahan tile. Jadi nanti tuh tilenya, aku kan pakai tile halus sama tile mutiara supaya lebih kelihatan apa ya? Lebih kelihatan apa? Lebih kelihatan itu apa namanya? Lebih ngembang gitu. Nah, jadi nanti pas bahan tilenya udah datang, aku tumpuk di sini, aku jahit. Habis itu kalau misalnya diperagain, hah bahasanya apa? Kalau dijahit semuanya kayak gini nih. Ntar ya aku penitin dulu supaya bisa dipakai kayak di film Barbie gitu ya. Hah, apaan tuh? Iya kali ya, biar kelihatan bling-bling gitu deh pokoknya. Iya ya gitu. Terus aku tuh milih warnanya warna kulit warna beige. Apa ini, warna apa sih? Kenapa suka jahit? Karena nggak tahu, tiba-tiba aja kayak aku tuh pengen punya baju. Tapi aku ini apa namanya? Apa? Pengen buat sendiri. Jadi aku buatlah sendiri. Sekalian belajar juga kan. Ini aku nggak rapi ya. Tapi intinya gini. Ini bajunya masukin. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ininya udah dijahit bagian pundaknya, terus bagian di lengannya tuh gini. Gitu deh. Bagus kan? Belum kelihatan banget sih. Ya iyalah, orang masih kayak gini ya nggak kelihatan sama sekali. Tuh kayak gini, guys. Nanti niatnya di sini aku nggak mau bikin yang gelembung gede gitu. Jadi aku pengen buatnya yang jatuh gitu, pokoknya gitu deh. Makasih ya yang udah bilang bagus, aku jadi seneng. Oh my god, kayak pakai kerudung. Sebenarnya ini bahannya salah sih, ini bahannya bahan kayak buat orang pakai jilbab gitu, tapi ya udah. Seharusnya aku beli bahan katun gitu. Itu bajunya ketekan, enggak, bajunya bukan you can see gitu. Nanti bakal aku tambahin apa ya namanya, butterfly sleeve apa sih, gitu deh pokoknya bentukannya tuh begitu gitu.
Jadi tungguin ya. Aku tuh nggak tahu masanya tuh baju tilenya tuh aku beli di Sidorajo. Sidorajo. Pokoknya di situ. Terus habis itu aku ini belum dikirim-kirim di kota itu. Kan lama ya. Kan aku jadi kesel. Ya intinya segitulah. Dijual enggak? Sumpah ya, kade aja tuh minta aku apa mau beli baju aku aja. Sidoarjo ya, Sidoarjo. Ya, ya. Ah, tau gak dari tadi aku salah ngomong mulu gitu. Terus kayak kakakku udah sebel banget gara-gara salah. Na 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 na, spot light tetetetet. Kenapa gak beli matraman? Hah, apaan tuh? Emang salah mulu. Betul. Guys, kita ngapain sih? Aku juga bingung deh. Kan kita mau makan takoyaki ya, cuman aku udah kenyang. Jadi aku tuh sebenarnya pengen banget bikin konten TikTok tentang jahit. Cuman ya gitu, kayak apa ya, setiap aku videoin tuh aku ngerasa gak puas. Jadi aku gak mau upload. Kita joget. Aduh, aku lagi males. Mutek show yuk. Yuk. Ah, enggak deh, enggak jadi deh. Semau pengen gangguin kak kita sih. Pengen gangguin kak kita apa tapi. Tapi kak kita kali lagi kegiatan, guys. Jangan lupa ya nonton JKT48. Gangguin apa? Oh, sumpah guys, aku tuh lagi demen sama Akmu, tau gak? Yang kakak beradik gitu, yang lagunya Give Love itu gara-gara muncul di TikTok. Na 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 na. Pernah marahan sama Gita gak, Mut? Pernah lah, masa gak pernah? Tapi abis itu baik lagi karena kita pulang bareng. Jadi kayak gak enak banget gitu kan kalau misalnya berantem. Iya kan? Lagu emang bagus. Iya, aku juga baru taunya sekarang gitu, kayak telat banget gitu. Cuman kayak sekarang lagi ini kan. Iya, aku mau di YG. Can't stop. Terus aku lagi suka lagu On My Milky Way-nya yang di cover sama Red Velvet. Tahu gak? On My Milky Way. Aduh. Tahu gak? Berisik banget ya Allah, demi Allah. Koi, kenapa ya? Ih, jelek banget. Ah, gak mau. Ah, udah di ini aja. Iya, betul. Iya, lagunya Boa. Ah, apaan tuh? Aku udah mandi. Muka aku beler.
beda lah ya. Kadang tuh aku suka sebel guys sebenarnya, cuman kayak emang muka aku belum mandi sih, jadi kayak ya udah deh iya aja. Aku lagi suka sama Different Mago. Betul, ngapain mandi orang nggak keluar? Tahu kan Mago iniannya Jifren? Mango, mango, number two, there you go, manis, manis. Itu beda ya? Itu lagu TWT kan guys? Manis, manis. Makasih Kak Alvin udah ngasih pemandian beruangnya. Burung unta yang suka bohong. Kamu suka bohong ya? Dasar burung unta. Suka unit apa di Ramune? Aku suka semuanya. Aku suka semuanya. Aku pengen bawain semuanya. Na 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 na. Kurosu di dalam ini. Na 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 sayo. Oh my god, aku baca komen receh banget demi Allah. Pokoknya kalian harus wajib banget nonton Ramune nanti hari Sabtu. Live streaming boleh, datang ke teater juga boleh. Oke? Okay? Ramune lagi dong Sabtu, jadi jangan lupa guys. Menurut kalian aku unit song apa kalau misal yang cocok apalagi selain Finland? Ya apa sih bahasanya begitu deh. Aku besok video call ya, jadi jangan lupa video call sama aku. Oke. Okay. Suka mamamu enggak? Suka. Aku suka. Apa ya? Dingga dingga na 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 na. Na. Ya udah itu deh. Ih, sek banget, beler banget. Beler tapi cantik. Apaan sih? Ih, males. Kenapa? Cover dong, cover apa? Cover apaan sih? Sifatnya ih, tuh sangat pengecut. Nice to meet you. Da, 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 da. Dance cover lagi, cover apa? ngantuk. Teteh, mau itu gak takoyakinya, dia gak habis. Hi from Thailand, kopun kap, sawadikap, mutekap.
apa ya, nanya-nanya apa ya, aku nanya-nanya apa, aku di rumah teriak-teriak gak dimarahin tuh, enggak lah, bahkan nenek aku aja tuh udah capek sama aku. Teriak apa ya, aku pengen teriak deh. Ntar nangis takoyakinya, iya, makanya aku mau kasih ke kakakku. Aku tuh sebenernya akhir-akhir ini lagi pengen main The Sims gitu. Mau gak? Iya, aku manggil kamu, mau gak? Aku udah kenyang. Thank you, bye. Maka itu di depan mata kamu, coba dilihat. Seperti itu pertengkaran, bukan perbincangan aku dengan kakakku. Aku main The Sims 4 teh. Aku main The Sims 4. Aku pengen banget itu mainan yang baru yang apa? Apa ya namanya ya? Sky apa sih? Escape apa ya? Snow Escape gitu lah. Seharusnya kakakku diinin Mutesho tahu. Dia nggak mau masalahnya. Kita telepon aja kali ya. Aku pengen bikin baju sekarang, cuman aku takut bahannya kurang. Tapi ini beda ya, beda baju lagi maksudnya. Kita telepon aja Teteh. Teteh Tasya, kita main yuk. Jelek banget demi Allah. Enggak. Hai, kamu mau aku undang ke Mute Show gak? Yuk. Nanti aku kasih 50.000. Nanti aku kasih 50.000 teh. Tapi kapan-kapan? Ih, ada sih kayak gitu masa. Bye. Tidak jadi, guys. Males banget. Dia lagi ngerjain tugas biasa. Kenapa anak kuliah itu selalu sibuk? Coba berikan. Ini Tasya teteh aku ya. Maksudnya Tasya itu teteh aku. Ya basah. Ya bajuku basah. Kamu juga apa-apa udah basah nih baju. Bisa kering gak ya? Bukan guys, bukan Tasya JKT48. Tasya rumah. Sebenernya aku gak punya 50.000 guys, itu cuman kayak ini aja. Karena kakak aku gampang dikibul, jadi ya udah. Coba dong kalau anak kuliahan ngapain? Belajar, aneh dah pertanyaan. Aku sebenernya tugas banyak banget guys, cuman kayak aduh males banget mikirinnya, udah gak usah dipikirin. Apa ya, kita apain ya? Mute joget. Apakah aku harus joget sekarang? Oh my god, aku males. Aku gak mau joget. Joget nih, aku joget tangan. Aneh. Tangan doang ya. Ini tebak-tebakan ya. Ini gerakan apa?
apa gerakan apa? Gerakan apa? Ayo coba gerakan apa? Gerakan apa? Ih salah. Ya. Lagu M3. Kalau ini pasti kalian tahu. Apa? Ya, apa? Ngapain sih aku? Ya benar guys, lagu Requiem. Requiem. Nih, ta 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 ta. Lagu apa itu? Seharusnya aku kayak ini tahu. Showroom ini showroomnya sambil oi disco. Ubahlah UKS menjadi ruang disco. Mari kita menari di atas kasur. Kamu kakak dokter. Ya, tapi kamu bukan dokter. Boleh ada disco, kita nyanyi lagu M3 Ramune, guys. Bentar, seharusnya tuh aku kayak bikin showroom. Bikin showroomnya itu ini showroom apa ya? Showroom belajar dance tutorial lagu Ramune. Ih, seru banget, kalian mau gak? Tapi aku tanya KBB dulu deh, apakah itu ide yang bagus? Apa enggak? Ntar aja deh. Ya kan, mute jogetnya di showroom. Tapi aku mau tanya KBB dulu deh. KBB besok live ya guys. KBB sekarang lagi ada acara itu. Kalian harus nonton ya. Acara di eSport Award di RCTI Plus GTV. Malam ini jangan lupa nonton guys, jam 8 udah mulai itu dari tadi. Udah sejam yang lalu. Pokoknya nantikan JKT48 di... Oke. Apa ya? Ah! Coba coba kalau kita berdiri, aduh. Gimana? Apa gini ya? Tapi kita coba nariin lagu apa ya? Lagu Sakagari. Lagu itu capek. Jangan susah-susah. Lagu apaan ya? Betul, aku punya kartu Uno di sini. Main Uno aja apa kita? Tara, ini Uno yang flip Uno. Uno flip. Flip the card and menang. Oh, kita main tebak-tebakan aja ya. Ini gerakan apa? Apa? Ah, aku ngapain sih aku? Ini nih. Jika aku di pelukmu, aku malu. Malu, aku malu. Aku malu, guys. Yes, betul guys, Dakishime. Dakishime. Apa lagi ya?
Nari apa lagi? Nari apa lagi? Jelek banget demi Allah kalau dari deket, dari jauh aja deh. Kita nari. Sebenernya aku tuh udah belajar I Can't Stop Me tuh, cuman aku kayak mah nggak pede gitu. I can't stop me, can't stop me. Coba guys, aku pakai baju rumahan banget. Jelek banget mukanya, udah kayak anak-anak lagi main sore. No, I meant ta 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 ta. Uza udah lama guys gak bawain Uza guys, kayaknya agak lupa. Oh, kita main ini aja yuk. Main a fashion show. Ah, tapi aku malas ganti bajunya. Nyanyi, oh my god. Ntar kalian ini lagi terlalu menghayati kalau aku nyanyi. Oke, kita main tebak nari. Fit baju rumahan. Oke. Okay. Ini gerakan apa? Jelek banget demi Allah. Kaku banget. Salah, itu bukan teacher. Apa mau kita aku ajarin teacher mau enggak? Oke, okay. Rap teacher ya. Teacher why? Ta 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 ta. Teacher why? Nah, baju ke depan. Teacher why? Ta ta ta. Mau gak? Kita balik aja deh apanya. Ah, gak kelihatan. Baca komennya gimana? Emang miring guys, emang sengaja gak mau aku lurusin. Gak apa-apa miring, nontonnya. Hey, baling bambu. Mama. Oke. Teacher why? Teacher why? Teacher why? Anak rumahan beneran. Mutnya kalau gabut ngapain showroom aku ini. Maaf. Oh my god guys, kayaknya aku ini aja nggak sih, apa ya, ngapain ya, nggak tahu. Capek. Em bisa ya? Jack banget demi Allah. Oh my god, aku nebe je kayak embok-embok gini. Jelek banget, ah, kenapa sih? Kayak belum mandi.
Kesel. Nggak insecure guys, cuman kayak kena gini aja kayak kenapa lu jelek banget kayak gitu. Sebuah danau yang berada di Finland mengabulkan cinta, alhamdulillah ya Allah. Emang belum mandi kan? Udah mandi! Ah, sedih banget! Udah mandi, masa belum mandi? Ntar dimarahin mamah aku. Ayo guys, kita taruh HP di kulkas. Ntar kalian tolong videoin ya. Oke, kita taruh HP di kulkas. Semenit aja. Guys. Halo guys. Bukan nge-lag tadi HP aku enggak sengaja kena tombol matiin. Ini ngapa sih tripodnya? Kesel deh. Eyo. Gimana tadi masuk kulkas ya? Apakah merasa kedinginan? Sebuah dan ih cek banget kok kuning banget. Dingin banget, oh my god. Dingin ya. Iya tadi bersama chicken nugget aku ya. Gila keren banget sih kalian. Ada apa ya, pengalaman masuk kulkas tuh keren banget ya sih. Aku aja gak pernah tau. Masuk mesin cuci coba, jangan dong. Ayo kita masuk ke mana lagi? Ke hah? Oh my god, kita nonton dulu yuk GPT-48. Masuk oven lagi dipanaskan. Jangan dong, HP aku yang kesian HP aku. Nonton je, aku lagi nonton JKT48 di Esport Award. Tuh, oh my god. JKT udah mulai. Majulah sebentar. Seberangi sungai. Hoi, hoi, hoi. Satu di bawah kaki. Ayo ambillah satu. Ejek.
gimana guys? Maju, maju. Oh my god, Kak Baby lucu banget. Oh my god, ada Kak Eli guys, keren banget Kak Eli. Siapa aja yang perform, nonton dong. Makanya kayak aku tadi nonton. Kok suaranya suara member Gen 1? Kan ada Kak Baby. Mana sih? Aduh kuselok lagi. Mutanya enggak ada niatan short hair. Nih ya guys. Aku ngedit-ngedit foto gitu. Sebenernya ini yang Kananda sih yang ngedit. Mana ya fotonya ya? Kananda ngeditin aku kalau misalnya aku rambut pendek. Tara. Enggak kelihatan ya. Tara. Cakep gak? Ini kalau aku rambut pendek kayak gini guys. Betul, ini fotonya foto lagi makeup edisi video call Peekaboo. Gitu, jadi ada merah-merahnya gitu di situ. Cocok ya, cocokan nih. Ini aku guys, muka aku. Tapi diedit di rambut pendek. Cuman aku gak tahu sih, aku masih pengen rambut panjang. Jadi aku gak mau rambut pendek dulu ya bun. Ntar aja rambut pendek. Kenapa? Cocok, oh my god. Oke, coba sekarang kita rambut aku kayak berminyak gitu. Berminyak apa? Glowing itu. Share dong, nanti share-nya. Jadi kalau rambut pendek kayak gini nih. Jelek banget, gak jadi deh. Rambutnya kesel aku. Kayak embo-embo. Tuh, udah jelek. Masuk wajan aja. Oh my god. Konnichiwa, ogenki desu ka? Halo. Ada yang pakai bahasa Jepang guys. PPG apa tuh? PPG apa? Masuk penggorengan. Masuk kulkas lagi? Gimana? I can't stop. I can't stop. Konbawa. Watashi wa mute desu. Watashi wa namae wa mute desu. Aku kirei desu. Mute ga kirei desu. Mute kawaii desu. Ceritain dong waktu presentasi K3. Wah keren banget deh tim aku. Tim apa sih yang di share di Twitter K3 apa sih guys? Ntar ya aku mulai, aku lihat dulu. Bentar. Gak jadi deh. Mute bertanduk, apaan tuh maksudnya?
Yang di kepala namanya apa? Ini namanya Roland. Roland. Oh ya, Butet, pas kerja kelompok mati lampu ya? Iya, aku kerja kelompok mati lampu. Pokoknya aku tuh yang nulis ngerekap gitu kan. Terus tiba-tiba mati lampu. Terus waktu itu aku kuota aku udah habis. Jadi kayak aku bingung tuh. Udah sisa-sisa kuota terakhir terus video call pakai Zoom. Udah tuh habis semua tuh kuota apa kuota. Ya udah. Oke, nunggu dulu lampunya nyala. Sebenernya mati lampunya tuh kan mati lampu lama gitu, ngejepret doang gitu. Tahu gak sih kalian kalau bahasa di rumah kalau mati lampunya sebentar doang apa? Kalau aku di Bekasi ngomongnya ini ngejepret. Apa? Kan biasanya tuh bahasanya beda-beda, guys. Kadang tuh kadang kayak ngerasa aneh gitu loh sendiri kalau misalnya bahasanya beda sendiri karena ternyata di setiap apa sih setiap kota, setiap daerah, nggak pakai gitu deh, ngejeglek. Oh iya tuh betul kan, gak usah setiap daerah deh, setiap jalanan tuh beda sendiri, setiap orang beda-beda kan. Banjar lampunya ngulik tebulik, wah keren. Oh gitu. Oh namanya ngejeglek, ngejedot. Hah serius demi apa? Kalau di sini bilangnya turun. Oh, ya itu kan kalau turun tuh bahasa apa sih? Bahasa Indonesianya gitu kan. Kayak lampunya turun gitu. Kalau di rumah aku ngomongnya, "Ma, lampunya ngejepret," gitu. Ini lampunya mati lampu atau ngejepret gitu. Keren kan? Lampunya malatil. Kalsel tuh di mana? Kalimantan. Mati strom kalau di mana? Oh iya keren dah. Udah dekat Kabri gak? Dekat. Temenan? Apa sih? Lampunya apa listriknya? Listriknya. Tapi ya gitu mati lampu. Mati lampu tuh maksudnya mati listrik. Itu kan beda lagi kan bahasanya. Oglangan. Coba kalau giginya itu udah mau goyang, kalian ngomongnya apa? Kalau aku ngomongnya ngomongnya apa ya? Lupa. Otek. Kalau aku ngomongnya otek, gigi aku mau otek nih, gigi aku udah mau itu apa gigi aku? Oh kalian ngomongnya oglek, oh, kok aku otek ya? Apa jadinya sebenarnya oglek? Tapi aku ngomongnya otek, oglek. Kalau ompong kan berarti udah gigi udah ompong. Kalau giginya itu masih goyang-goyang gitu kan ngomongnya apa? Kalau aku ngomongnya, aduh gigi aku udah mau otek nih gitu. Oglek. Oh iya, betul. Keren dah. Apa lagi ya? Apa lagi sih? Gigi aku gak goyang soalnya gak disetel dangdut. Kocak dah. Baingul, kali giginya Baingul, Kalimantan. Oh my god. Jangan lupa guys dengerin Kopaja 48 malam ini Ci Jaslyn sama Kak Tasya. Kak Tasyanya baru Tasya JKT 48 bukan Kak Tasya aku, bukan teteh aku. Real. Apalagi ya? Coba cari pribahasa. Itu namanya apa sih? Bukan pribahasa. Cari di Google. Mutnya kalau nyebut staples apa? Aku nyebutnya staples. Staples.
Oh iya, kalau Staples tuh temen aku ada yang kayak gini. Lu ada cekrekan nggak? Lu ada cekrekan nggak? Maksudnya itu Staples yang buat itu loh. Bener sih, cekrekan, tapi kan ngomongnya Staples kan namanya. Ya kan? Nama tadi ada yang cekrekan, bener kan ada yang ngomong cek jetrekan cekrekan. Muta asli mana? Aku asli asli Jakarta guys. Apa ya, orang ya orang Bekasi, orang Jakarta. Hector, hah? Hector? Hector apa? Nah makanya guys, kayak kadang tuh kalau misalnya di Katri kan suka kayak, kamu tahu ini nggak artinya apa? Enggak, karena emang beda-beda cara ngomongnya. Hector aja aku nggak tahu, baru tahu ternyata Hector itu cekrekan, apa Staples. Gitu, orang zaman dahulu ngomongnya Hector. Oh, gitu. Keren dah. Apa aku ngomong Hector? Bekasi sebelah planet Mars bukan? Iya. Penghapus kamu mute, penghapus aku ngomongnya hapusan. Lu ada hapusan nggak? Pinjem penghapus dong, udah kayak gitu. Kan kalau di Malaysia tuh pemadam kan, kamu ada pemadam gitu kan? Apa sih Upin Ipin? Bentar nih, padanan kata. Gusepan kalau di sini. Oh iya iya benar-benar. Kalau temen SD aku pernah, lu ada usepan nggak? Apa sih kayak maksudnya apa gitu? Oh ternyata penghapus. Kalau di sini di mana ada penghapus tip? Stip, wow, setip. Oh, kalau di Manado setip, tapi kalau di sini tip X kali ya. Tahu pulpen. Muta lebih suka dipanggil apa? Muta lebih suka dipanggil apa? Aku, nama aku maksudnya. Kalau di dari TK sih aku sama mamaku tuh dari panggilnya Mute. Mama aku kalau ngenalin aku ke temen aku gini, ini nama anak saya Mute gitu. Tapi kalau sama keluarga aku dipanggilnya Mut MUT. Tapi kalau di JKT48 dipanggilnya Mumu. Apalagi sama Kak Gracia dipanggilnya Mumu. Mumu sini Mumu gitu. Lucu dah. Hah? Apaan? 100 contoh soal CPNS 2019. Bingung. Aku bukan Mumun. Mut Mut. Itu kayak panggilan nama kecil gitu loh. Kalau di sini kan aku panggilnya Mumu kan. Mumu Mut Mute Mumucang. Iya benar. Ini ada di Google kayak gini guys. Mau tahu pensil Inul gak? Enggak. Tapi kayak lucu deh kalau aku dipanggil mut. Apa kalau channel apa itai koto ga arinda ya apa mute ya udah pokoknya gitu deh. Yang goyang-goyang itu bukan sih, apaan tuh? Ya udah besok mut deh. Oke. Yeay, enggak lah aku panggil aku Mute aja juga enggak apa-apa guys.
kamu tuh sering ngomong gadanta gak sih? Gadanta tuh kalau di sini gak jelas kan artinya. Ya sih, itu biasanya teman-teman aku sih, itu kayak bahasa 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 anak zaman sekarang bukan sih? Coba dong, coba kalau kan kalau bahasa Jaksel tuh kan kayak bahasa Inggris campur Indonesia kan, yang kayak actually tuh terus kayak oh my god, yang kayak gitu kan. Kalau bahasa Bekasi tuh apa ya? Aku pernah nemu di TikTok tapi aku lupa namanya apa. Bekasi Pride, yes. Itu bahasa orang Tambun Bekasi. Aku udah mandi. Sekolah, kolaan. Sekolah kolaan. Betul guys, betul betul. Bekasi. Coba cari bahasa Bekasi anak zaman sekarang. Bahasa Bekasi gaul. Jangan ngaku anak Bekasi kalau nggak tahu bahasa Bekasi yang satu ini. Aku baca berita guys. Oh ini sebenarnya kayak bahasa Betawi gitu sih. Ribet banget tapi ya ribet banget tapi nulisnya riba. R I B E D H B A. Ah apaan sih? Oh, ribetnya itu ribet banget, T-nya itu diganti jadi DH. Oh, aku gak pernah denger ini sih. Taunya ribet banget dah, pokoknya gitu, pokoknya anak-anak ini. Oh ya, ini aduh, kalau bahasa sekolah ngambil, misalnya ngambil kutek, apa ngambil pulpen. Tapi ngomongnya betak, gue betak, itu lu ya, apa pulpen lu ya. Itu bahasa ala ya. Ya pasti gak tahu, lucu deh. Lucu ya. Diantepin. Diantepin. Diantepin tuh maksudnya? Oh, diantepin itu istilah. Diantepin itu diliatin. Oke. Okay. Apa sih guys? Diantepin tuh apa? Sama cuma aku betoran. Aku kira benda mati pun bisa diantepin. Misalnya dengan benda gue saja kok diantepin. Diantepin tuh diliatin. Oh, diemin. Kenapa sih aku ngomong kayak gak ada spasinya gitu, jadi bingung. Keduman, goroh, apaan tuh? Aduh ribet ya ternyata ya bahasa Bekasi ya. Oh ya bener. Kalau Jawa artinya dipukulin atau oh seru banget. Oh my god, belajar bahasa guys. Diantemi koro di Jatim dilempari. Oh coba belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Betawi, aku sebagai orang Betawi guys, aku sebagai orang Betawi, aku tahu bahasa Betawi. Apa ya bahasa Betawi? Pokoknya bahasa Betawi itu belakangnya pakai dah. Makan dah, coba lu makan dah gitu. Ya bukan sih. Ape. Iye. Ya, aduh udah deh kalau bahasa Betawi itu ngomongnya sama Kade aja, guys. Iya, pokoknya gitu deh sekate-kate gitu. Iya kocak. Sebenernya sih guys, kalau misalnya lagi kumpul sama keluarga gitu ya. Aku kan keluarga ayah aku tuh orang Betawi. Jadi kalau ngomong tuh kadang-kadang aku tuh suka perhatiin gitu, kayak kocak aja. Betawinya Betawi, Betawi banget gitu. Tapi akunya enggak bisa bahasa Betawi yang iya, Betawi itu.
Coba kita belajar bahasa Jepang ya. Coba kita cari bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang apa ya? Sehari-hari. Ohayou gozaimasu. Enggak, konbawa. Jamata ashita, sampai jumpa besok ya. Bener gak sih, aku tuh kadang-kadang suka takut gitu loh kalau nyari di Google gitu. Nih aku mau coba bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang sehari-hari. Kosakata bahasa Jepang sehari-hari di restoran. Irasemase. Oh iya benar-benar. Irasemase, selamat datang. Pelayan ngomong. Pengunjung konnichiwa. Pelayan. Dozo suwatte kudasai. Mari silakan duduk. Arigatou gozaimasu. Hai. Arigatou gozaimasu. Pelayan. Kore ga menu desu ga nani o tabetai desu ka? Ini menunya, kamu mau makan apa? Pengunjung. Ramen tabetai. Saya ingin makan ramen. Enak, enak, enak. Pelayan. Nani o? Bentar guys. Kita ngapain ya? Bentar, aku lagi ada chat dari Kak Eli. Oke guys, jangan lupa ya, besok kita video call ya guys. Ini aku udah berapa jam sih? Showroom. Tapi lagi seru, ntar dulu ya, bentar ya. Nani? Oh my god. Oke, balik lagi. Percakapan antara pelayan dan pengunjung. Oh, ramen tabetai. Oke, ini aku sekalian aksen-aksen bahasa Jepang gitu ya. Oke. Gak apa-apa kan guys, seru kan? Seru lah. Pelayan. Nani onomu? Nani onomu? Onomu itu minuman. Oh. Pengunjung. Ichigo miruku shake ga hoshi. Saya ingin milkshake strawberry. Oh, ichigo berarti strawberry. Ichigo banana apple. Ichigo milkshake. Oh, gitu Mbak ngomongnya gitu. Ichigo milkshake. Apaan sih? Pelayan. Hai. Shoshou omachi kudasai. Baik, tunggu sebentar. Oke. Okay. Ichigo itu nama anime, hah? Oh. Enggak, ichigo strawberry, guys. Di sini. Pengunjung, arigatou, arigatou gozaimashita. Oke. Okay. Kosakata bahasa Jepang sehari-hari seputar hobi. Tuh. Oke, okay, di sini ini nama di Google-nya namanya Dika Mamet, di percakapan Dika sama Mamet ya. Oke. Okay. Jadi ini nama di Google-nya ya, guys. Dika, anata no sumi wa nani desu ka? Apa hobi kamu? Terus kata si Mamet, Sportsu ga suki desu. Saya suka olahraga. Kalau aku apa, kalau bahasa Jepangnya menjahit apa?
Bahasa Jepangnya menjahit apa? Menjahit apa? Saiho? Nui, Nui. Oke. Nui ga suki desu. Aku suka menjahit. Iya guys, kayak Nui deh guys. Soalnya kakak aku juga bilang gitu. Kakak aku bisa bahasa Jepang sedikit. Watashi wa, terus kata si Dika nanya, dona sportsu ga suki desu ka? Olahraga apa yang kamu suka? Terus kata si Mamet, watashi wa badminton. Badminton ga suki desu. Oh. Susah guys bahasa Jepangnya. Ini aja. Kosa kata bahasa Jepang sehari-hari tentang keluarga. Nu nu noni kurashimasu. Apaan tuh? Dika siapa yang mau kocak. Nggak guys, di sini nih nama ini nama Google-nya. Nama ini apa namanya? Kosakata bahasa Jepang sehari-hari tentang keluarga. Percakapan Bambang dengan Ricky. Bambang nama kakek aku. Bambang, kyodai wa nanri imasu ka? Berapa saudara yang kamu miliki? Gori kyodai desu. Kalau dua bersaudara apa guys? Ichi ni san. Ichi ni san. Yo. Apa ya? Bahasa Jepangnya dua apa? Bambang tuh nama di sininya. Kocak. Ni. Ni. Ni kyodai desu. Dua bersaudara. Oh, gori kyodai desu tuh saudara. Saya lima saudara laki-laki. Kalau dua saudara perempuan apa? Tanya Bambang. Ni bersaudara. Katanya kalau akhir showroom. Ni sister. Oh, pakai bahasa Inggris tapi aksen Jepang ya. Ni sister. Sisteru. Futari kyodai. Oh, aku kira Futari itu bersepeda berdua. Duh, rambut aku kusut guys, lihat deh. Terus kayak bisa dicabut gitu. Tuh. Seru dah. Apa nih? Ah, gak seru nih. Coba kalian DM aku dong, terus kayak kasih cerita gitu. Cerita unik atau cerita apapun deh, DM aku deh segera. Jangan horor, aku gak mau horor. Mood absen, oke kita absen dulu ya bun. Hai kak Alvin, kak Ukechan, Ukechan. Kak Cimit, kak Felix, kak Sandisui, hai. Terus kak Safa, kak Tuan Krebs, kak Ivan, kak Opung. Kakaknya Yori, kak Dea, cie lagi liburan. Kak Arashi, kak Adam, kak Izzat. Siapanya Upin Ipin. Kak Andi, Kak Ahmad, Kak Sam, Ahmad Samufi, Kak Tori, Kak Pang-Pang, Takasan, halo. Hatasan, kok, oh genki desu kak. Genki desu. Genki desu. Wow.
hari ini yang nonton main banyak. Ayo coba tanya-tanya lagi dong. Hadir. Panggil bos. Hah? Kocak. Oke, ada yang cerita nih. Gak mau cerita banyak sih, cuman mau bilang kemarin Shonichi Mute keren banget, good job. Ah, gak seru nih kakaknya nih, gak mau cerita-cerita, males deh. Pasti lagi nonton show rumahku kan sekarang, cerita. Lucu banget Kak Desi upload TikTok. Apaan tuh? Cerita guys, coba guys cerita di DM, nanti gak aku sebutin namanya. Cerita! Boleh mau cerita tentang kehidupan, ketentraman boleh. Kedamaian, kehidupan. Mau cerita, udah cuma cerita gitu doang ya, oke. Enggak takut. Oke, cerita unik. Tadi pas foto di tengah pohon kok kerasa goyang. Ternyata memang goyang karena tempat fotonya diiketin ke pohonnya. Hah? Maksudnya? Maksudnya diiketin ke pohonnya? Tadi pas foto di tengah pohon kok kerasa goyang. Ternyata memang goyang karena tempat fotonya diiketin ke pohonnya. Maksudnya lagi tsunami, lagi bukan tsunami dong, lagi gempa. Hai, takoyakinya nggak habis ya? Sumpah itu tahu nggak sih aku bikin bikinnya bukan pakai 500 mili. Oh iya, kamu jualan ya, aku lupa. Aduh. Gak jadi guys, tadinya aku mau kasih bagi resep gitu kan, tapi gak jadi deh. Lupa. Oke, ini ada yang ngomong gini. Pagi-pagi lagi makan, ada suara aneh di luar. Kirain ada apaan, ternyata kucing depan rumah. Lagi ketok-ketok pintu, nanya jalan. Mau ke rumah Mute lewat mana ya bang? Ku jawab aja, meow. Ceritanya bagus. Kucingnya nanya rumah aku kemana lewatnya. Ku jawab aja, meong. Aku ada cerita nih, mana ceritanya? Gak. Nih sedih guys. Beberapa hari lalu rumahku ada maling burung sama sekandangnya ngakak, padahal burung murah, kandangnya pun buluk, apa nggak rugi di dosa tuh orangnya. Ih jahat banget sih sumpah ya Allah. Kenapa dia ngambil burung? Kayak semoga diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mau cerita tapi belum ada lagi ya, oke. Mau cerita, sekarang aku lagi nonton showroom member JKT, lucu banget, seru. Tadi dimasukin ke kulkas, dingin. Seru banget, itu membernya kreatif banget ya. Emang deh member JKT48 itu kreatif semua. Ini seru. Mau cerita, tadi abis kehilangan dompet, udah panik, ternyata di rumah dompetnya tamat. Dompetnya di rumah, tapi ya
semangat ya. Ini seru, padahal aku belum baca. Oh ini bukan seru deh, ini agak sedih. Aku punya cerita waktu koas, aku pernah ditendang sapi sampai kakinya biru sebulan. Aduh maaf ya. Lucu, aku jadi takut ini. Takut kena karma. Aku jadi dia ditendang sapi sampai kakinya sampai biru sebulan. Ya Allah guys, aku aja kakinya lututnya biru gara-gara latihan balet aja sakit, ini ditendang sapi gitu ya. Ada bekas cap kaki sapi gitu, ada 3 biji kena di bagian lutut. Jadi sakit kalau ditekuk, udah gitu aja sih. Ya Allah. Semangat ya, untung udah sembuh. Udah sembuh kan? I banyak yang cerita, seru dah. Mau cerita yang kayak gimana Mute? Apa aja cerita deh pokoknya. Nih ceritanya sedih-sedih. Mute kemarin kucing aku sakit pilek. Mute tahu obatnya enggak? Enggak tahu. Oke, lanjut. Banyak yang cerita, aku jadi bingung bacanya gimana. Oke nih cerita. Apa sih? Jadi aku lagi nonton showroom salah satu member JKT. Dia nyuruh penontonnya buat cerita di DM. Ya udah aku DM buat cerita. Nah, itu ceritanya. Impressive. Webinar tuh apa? Seminar. Ceritanya serem. Oh, webinar. Seminarnya di web. Pinter emang, kenapa udah aneh banget, gua nggak tahu artinya itu apa, kenapa sih lu? Sedih ceritanya. Aku gak berani ceritanya, tapi aku kayak takut gitu. Semoga apa yang udah diambil sama malingnya dikasih balasannya. Oke. Oke, ini orangnya mau cerita nih guys, dengerin ya. Aku mau cerita, jadi gini ceritanya. Aku lagi cerita, didengerin ya ceritaku. Ceritanya aku lagi cerita, tapi gak tahu mau ceritanya apa. And oh, gitu. Mute bisa ucapin berkolaborasi bisa? DMIG atau DMIG guys? Mencerita mood bersepeda, aku menanjaki bukit itu sekuat tenaga ku kayu pedalnya. Ya, itu nyanyi sih. Oh my god. Gita, ada ini lanjutan yang tadi. Mute mau cerita, tadi saya tadi habis maling burung sama kandangnya. Ternyata burungnya murah, kandangnya juga, banyak dosa aja nih. Oh my god. Oh my god, malingnya ternyata ada di sini. Oh my god. Ya sih, ini kayak aku kayak dapet cerita dari POV-nya maling sama POV yang kemalingan. Keren dah. Itu bukan burung onta abino. Si Nagin. Ya sih, keren dah. Oke. Nih, ada cerita gini.
Jadi aku pernah ngehadang mobil yang keluar, yang mau keluar dari parkiran. Terus aku joget-joget di depan mobil. Aku pikir itu mobil temen aku. Ternyata yang nongol bapak-bapak. Terus pas kejadian itu dilihat temen-temen aku lagi. Sumpah mereka ngakak sampai jadi cerita di segala tempat nongkrong. Aduh, ngakak sih. Semangat ya, itu pasti kayak ada videonya guys, katanya berarti itu videonya bakal jadi jejak digital tuh. Oke, ini ceritanya agak sedikit sedih. Aku harap kalian ini ya, apa namanya, dengerin baik-baik. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Jika kamu lapar, makanlah nasi. Enggak, biasa aja udah cukup. Mute mau cerita, kemarin aku mimpi bisa nyetir mobil, padahal aku gak bisa nyetir. Ini pertanda apa ya? Pertanda kakak mau beli mobil. Doain guys, semoga pertanda kakak ini pengen beli mobil. Mute aku skripsi, semangatin skripsi dong. Oh, nama kamu skripsi, apalagi nge-skripsi. Semangat nge-skripsinya. Aku juga nih, aku banyak tugas tapi aku gak mau aku kerjain. Tuh aku kayak harus ini deh. Ih, udah didoain tuh kak, sumpah tuh banyak yang doain. Keren deh. Oke, ternyata ini ada lanjutannya. Mute tadi ada yang jual hewan sama kandangnya, lalu aku harus apa? Gila, itu kalau kandangnya kondisinya jelek, balikin deh ke orang yang pertama, kak, sumpah. Gila, keren ya. Showroom aku mengumpulkan banyak sudut pandang dari orang yang kemalingan, orang yang maling, orang yang dijual apa, orang yang ngebeli, apa begitu deh. Keren. Ayo lanjutin cerita ini, guys. Oke guys, ini ada cerita yang perasaan banget sih. Ini serius ya. Mute aku mau cerita lagi. Mending putus tapi masih sayang, atau gak mau putus tapi dia gak diemin terus. Jujur aku juga bingung sih. Jodoh di tangan Tuhan. Ih keren banget. Mute ditanyain soal cinta. Aduh awalnya gak tahu. Apa ya? Tapi guys, aku malu ngomongin kayak gitu, aku masih kecil. Mute mau cerita. Ayo, cerita lagi. Ya, gak apa-apa Mute, suatu saat kamu bakal butuh. Butuh apaan? Oh. Ah iya, Mute mau cerita lagi. Aku lagi bimbang memilih Oshi. Aduh kak, kakak ini gak usah bimbang memilih Oshi. Kakak sudah melihat nih, kakak lagi nonton showroom kan. Kakak, ya udah lihatlah aku. Aku ini Oshi yang sangat-sangat Oshiable. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah Oshiable ya. Ya pokoknya gitu deh. Mute mau gombal. Dalam malam gelap gulita, dalam dansa kau sebar cinta. Dalam sunyi ku ramu doa, dalam hatiku kau adalah mariposa. Mariposa tuh kupu-kupu kan, berarti aku kupu-kupu dong. Keren dah. Aku lagi bimbang Miyoshi, oh ini yang tadi. Aku lagi takut. Bagaimana ini takut? Oh my god, kakak tuh udah melihat Oshiable di sini nih. Kalau kakak nonton ini, Mute JKT48 nih, Oshi yang tepat.
Insyaallah. Kok jadi paham pertanyaannya ini sih? Kocak dah. Kocak, kocak, kocak. Tau gak sih guys, kayak gini tuh biar hidungnya makin panjang, makin cakep nih pokoknya. Demute Oshigen 9 nya siapa? Siapa ya? Fanny. Kamu sering bohong aja biar mancung. Oke, aku jelek, tapi bohong. Kok gak gede, gak mancung-mancung hidungnya. Udah cerita lagi teh, oke cerita lagi. Masalahnya wifi aku kok lemot. Wah banyak. Oh, tadi yang nanya kucingnya lagi sakit, terus obatnya apa, dengerin ya. Ini kayaknya soalnya ternyata ada yang jadi dokter rumah sakit hewan, keren banget kan. Aku ada cerita lagi, jadi oh. Pantes tadi ditendang sapi, guys. Dia dokter hewan ternyata. Aku ada cerita lagi, jadi waktu koas ke rumah sakit, BTW rumah sakit hewan ya, ingat gak waktu itu mati lampu sampai seharian. Oh, waktu itu mati lampu kan guys. Ingat gak sih kalian yang mati lampu seharian? Gak ada sinyal, gak ada ini. Iya tahu koas itu magang dokter guys, aku tahu. Terus waktu itu pas banget aku jaga malam jam 3 sampai jam 6 waktu dirawat inap. Waktu dirawat inap tuh aku cuman berdua sama temen, mana gelap kan. Terus ada suara anjing gitu gonggong. Tiba-tiba ada suara orang jalan. Aku sama temen aku pura-pura tidur, tiba-tiba pintu rawat inap kebuka. Makin takut aku sama temen aku, dan ternyata itu temen aku yang lain. Serem sih guys, walaupun itu rumah sakit hewan, tapi kayak tetep aja serem gak sih? Apalagi kan kalau hewan tuh agak serem gitu ya. Kalau pokoknya begitu nih banyak ceritanya. Ah. Oke, Muta aku kan punya pacar jualan Netflix. Nah, aku disuruh beli dan bayar giliran temennya dikasih free. Semangat. Semangat ya, Kak. Semangat. Oke, ada yang lagi bimbang guys dengan teman sama kehidupannya, sama kehausannya dia. Jadi sekarang aku tuh lagi bingung. Aku bingung mau minum air putih atau air bening. Jadi aku harus gimana? Menurut aku, kakak harus minum air biru. Ini air biru, gelasnya warna biru. Jadi gini, airnya warna biru. Biru. Biru, cek. Aku suka warna biru ya guys. Aku suka warna biru. Birunya kayak gini. Sky blue and lime, apricot, lavender, azure, emerald, maroon, and baby blue. 16 warna mimpi. Oke, lanjut. Cerita lagi. Apa sih? Oh ini cerita tadi yang cuman ngomong mau cerita. Ya, diskonya tadi ada disco guys. Iya, aku dapet Seifuku Finland biru, gemes kan warna biru. Tadi aku
Mau cerita, tadi aku berangkat kerja, salah bawa kunci motor. Udah dicoba kok gak cocok, ternyata salah kunci, ngakak gak sih? Terus tadi kan bikin jus mangga. Nah, pas nyalain blender, lupa aku tutup. Dan entah kenapa ngakak aja liat jusnya muter-muter. Ya sih, lucu-lucu. Ubah UKS menjadi ruang diskomu, teh ini sedih sih, paketku ketukar weh. Harusnya itu photocard, tapi yang nyampe malah makaroni. Lah, kok gitu? Ngakak. Mana sih? Mute, aku bingung gimana cara ngatasin bingung. Aku juga bingung gimana caranya ngasih tahu orang nggak bingung. Nggak tahu ah, bos. Ah, aku panas. Aku kalau kepanasan hidung aku gatel. Mute baca, aku mencoba memelukmu dengan sehimpunan kata yang kurangkai kali ya maksudnya. Tapi kau menamparku dengan tidak membacanya. Keren. Taruh. Oke, ini cerita lucu. Halo Mumu-chan, mau cerita nih. Gua kan suka depresi, gimana sih biar pede kayak kamu? Kok malah nanya sih gue ya, Rob? Oke. Gua mau cerita, waktu SMP kan suka ngerjain temen-temen yang ultah kan. Nah, gue udah siapin air buat nyiram dia di kelas. Pokoknya surprise lah. Ternyata gue malah nyiram guru BK yang mau rahasia rambut. Oh my god. Keren dah, Mumu-chan. Semangat ya. Terus abis itu gimana ceritanya abis ngeinin guru BK? Gila sih. Aku dulu kalian pernah masuk BK gak guys? Aku pernah masuk BK gara-gara drama gitu deh. Bentar, aku mencuri orang-orang pas lagi ngobrol, aku pasang adonan. Ini maksudnya apa ya? Gak pernah lah bapak gue BK-nya. Wah, keren banget. Bapaknya BK. Kamu berdosa banget. Mute bad girl, okay. Gak sih guys, aku males. Aku mau cerita juga soal ini. Aku pernah ke ATM, terus pas naik mobil aku lepas sendalnya di luar. Nanti sadar. Aku mau cerita juga soal ini. Aku pernah ke ATM, terus pas naik mobil aku lepas sendalnya. Sendalnya di luar. Nanti sadarnya pas udah sampai di kosan. Terus aku temen aku udah gak mau nganterin karena dia udah males. Karena waktu itu udah mau hujan dan ATM-nya lumayan juga jauh. Sumpah aku nangis kayak anak kecil di depan gerbang kosan. Semua penghuni kosan keluar tanya kenapa. Aku temenku hanya ketawa lihat aku merengek. Huff. Bentar ya guys, aku kasihkan baca DM jadi gak bisa baca yang di sini. Oh, kelanjutan yang guru BK tadi. Kelanjutannya rambut gue dipotong sebelah, botak sebelahnya dibiarin. Ah, kasihan banget rambutnya dibotakin sebelah. Aku pernah masuk BK gara-gara nilai turun, padahal kan bisa dipanggil guru doang ya. Tapi kan BK juga guru, guys. Mutel, aku mau cerita horor, boleh gak? Kalau boleh aku lanjutin. Gak mau, aku gak mau baca yang horor.
Aku takut. Tidak horor ya, nggak mau ya. Aku takut soalnya. Aku mau cerita nih, nggak cerita sih, doain aku ya. Semoga aku bisa diterima di PTN yang diinginkan. Semoga nilai aku memuaskan juga. Amin. Mau cerita, enak banget aku lagi makan pisang goreng pas lagi hujan. Ya rumah aku lagi nggak hujan. Celana gue pernah digunting. Wow, keren. Kalau cerita, oh my god, aku baca apa itu? Di dalam rumah mana hujan? Oh ya benar juga sih. Caca. Oh, tadi kucingnya demam, guys. Katanya kan tadi yang kucingnya sakit apa sih? Kucingnya apa sih demam ya? Katanya ini baca lagi ya, guys. Orangnya DM lagi. Aku refresh terus kan tadi. Tadi kucingnya demam, jangan kasih paracetamol ya, ntar kucingnya mah keracunan. Oh, gitu. Loh, emang kucing, Bo? Emang hewan boleh pakai obat ini, obat manusia? Muda mau cerita lagi. Jadi waktu di sekolah kan ada tugas di buku. Nah, satu kelas tuh gak ada yang bisa. Bahkan gurunya juga gak tahu. Padahal aku tahu jawabannya dari kunci jawaban. Kalau aku sih, aku juga gak bakal ngasih tahu ya. Karena nanti dibilangnya dianggap pinter, terus nanti disuruh ngerjain tugas-tugas yang lain. Tadi aku megang hidung-hidung lu karena kayak gak tau kenapa hidung aku kayak gatel gitu. Bete, jangan lupa ya, besok kita video call. Oh my god, siapin cerita buat ceritain ke aku. Oke. Dibilangin gak mau cerita serem. Ini ceritanya sedih, guys. Ngomong-ngomong soal surprise Ulta, aku ada cerita. Jadi ada temenku yang ulang tahun, dia udah semangat banget ke sekolah bawa baju ganti, takut bajunya kotor dilempar telur sama tepung pas di surprise-in gitu. Ternyata sampai jam pulang gak ada yang surprise-in. Merasa sedih. Aku juga sebenarnya bukan nggak pernah sih disurprisein yang kayak sampai diceplokin. Pernah sih, tapi waktu SD juga, kayak waktu zaman-zamannya digituin. Cuman kayak ngapain sih digitu-gituin? Mutia mau cerita, kemarin gue habis jatuh ke pleset pas mau ke kamar mandi, tapi gak ada yang nolongin, jadi gue ngesot sampai ke dalam kamar mandi. Untuk kamar mandinya lagi kering. Udah cerita sedih. Aha! You're my playlist. Terus mau ganti topik yuk. Aku juga, kita sudah yuk baca ininya. Apa ya, kita ngapainnya? Aku capek, guys, aku pengen tiduran deh. Give love ta 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 ta. Na 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 na. Kita udah berapa jam sih, guys? Udah jam 10.
Kok pada minta nyanyi sih? Dari tadi aku kepanasan gitu, kayak hidung aku jadi gatel. Aneh ya, orang kalau kedinginan tuh hidungnya gatel kan? Kalau aku kepanasan, hidung aku gatel. Aku males ya yang bilang kayak di belakang kayak gitu, aku males banget sumpah. Kamu alergi panas? Iya deh kayaknya. Soalnya aku kalau tidur juga aku nggak bisa kalau rambut kalau ruangannya panas, jadi harus dingin, kayak tidur yang nyenyak banget. Sebab hidung aku gatal banget guys, gara-gara di sini aku di ruang tamu bukan di kamar soalnya. Mau udah jam berapa sih? Baru juga jam 10. Kita pindah kamar aja kali ya, abis itu udah jam 11. Apaan di sini jam 10 kok? Kan beda ininya, mute aneh dah. Nggak mau room tour guys, kamarku berantakan. Kamar aku tuh bukan yang kamar-kamar estetik Pinterest teenager room, bukan. Ya gitu deh. Ya bukan WIB guys, aku WIB. Beda jam mumu, iya. Panas. Aku gatel. Kamar aku ini, kakak aku pakai lampu belajar, terus lampu atasnya dimatiin jadi gelap. Oke, kita dengerin lagu kena copyright gak sih guys? Boleh gak sih? Nggak kena copyright guys. Sebenernya aku gak tau deh, ini beneran alergi apa gimana dah? Oh boleh, setel lagu juga boleh, oke. Nih aku lagi suka lagu Red Velvet yang coverin itu, yang On My Milky Way itu. Oh di rendah kerakilan kaji On My Milky Way. Nih, dengerin aku nyanyi ya. tapi enggak deh, enggak jadi deh. Nanti kalian malah suffok sama lagunya. Bukan suffok sama akunya. Aku gatel hidungnya, panas. Komedo, oh my god, demi apa sih? Gak mungkin. Aku kemarin tuh pakai power pack gitu kan, buat yang komedo kayak gitu. Gak ada komedonya kecabut sama sekali. Merah ya hidung aku ya. Masa alergi panas? Aneh banget dah, emang ada alergi ke panas? Oh, udah pindah kamar aja ah. Apa kita selesai aja ya guys, ininya ya, showroomnya ya, udah malam juga guys. Weh, mute, kocak deh. Kan ada powerbank. Kalian mau aku ngapain? Udah malam juga sekarang.
Aduh, bentar. Ngapain sih gue, mau ngapain? Aku mau balik ke kamar dulu, guys. Balik ke kamar. Aku mau dekat-dekat supaya kamarku. Hai. Aku masuk ke kamar. Oh ya, aku mau nunjukin sesuatu, guys. Aku mau nunjukin ini adalah tempat inian. Ah, jangan dimatiin lah ininya, jangan dimatiin, lihat deh. Tada. Tuh, ini ada karet, ada jarum, ada perlengkapan yang lain. Tuh, yang aku suka ada kancing jepret, ada ini, gitu deh. Dibalikinnya gimana ya? Gitu. Aduh, lihat deh plakat aku. Tada. Lucu kan? Lucu dong, karena itu aku. Kita ngapain ya? Aku dari kamar, seharusnya hidung aku sudah membaik, cuman masih panas. Poni aku cek banget, biarin deh. Serasa video call sama kamu. Kalau mau video call besok ya guys, jangan lupa sesi 2, sesi 3. Ah, ngapain periksa guys, kayak cuman gatel doang hidungnya. Yaudah yuk guys, kita selesaikan saja video call apa showroom hari ini. Karena aku sudah capek, bukan capek, sudah ngantuk juga. Yuk kita screenshot dong, beb. Gimana ya screenshotnya sih? Ih, jelek deh. Oh, udah deh. Dahan dulu ya. Dah. Aku gendutan gak di sana. Kocak dah. Kamu kecil kok. Dadah, aku tidur dulu, bye. Ini gimana? Oh, ini dia. Dah.